Saring. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Okay, kita jumpa satu lagi ruins. Tak pasti ni apa. Ini macam tokong lah. Jadi ya. Ini penemuan baru eh. Radio kita pun tadi terkejut nampak. Haa, betul tak bang? Haa, memang. Baru kan? Penemuan baru kan? Ini pun dalam YouTube. Okay, alhamdulillah. So, tadi trip kami agak laju. Jadi, guider decide untuk mencari dam yang hilang. Dam ni kalau tengok dekat Google Map, nampak eh. Ha, kalau tengok dalam Google Map. Nampak. Ha, okay, sini. Kita mencari ikut Google Map ni lah. Dan, alhamdulillah jumpa. Ayak pun nampak jernih eh. Ayak jernih. Serius. Ni air hutan. Serius besar babe. Mana ni? Oh ni kunci ayak ni. So kunci air. Tapi macam dah rosak lah. Tapi dah lepas tu. Sini lah. Oh. Situ pun nampak vah pergi tu. Kan? Ui, tempat ni memang historical gokong. Serius. Ini adalah empangan paling besar dekat Pulau Jerejak. Ha, rasanya tak ramai tau ni. Kami lah. Ya, tengok. Kami main sini pun explore. Ha, redah. Tak ada jalan, tak ada apa. Kami redah cari bagi jumpa kak. Hanya tengok dekat Google Map. Ha. So, jumpa macam ni. Okay. Baru kata, sampai juga. Oh, penat nak mampu. Penat nak mampu? Sampai juga? Sampai juga. Oh, penat so, nak mampu. Apa perasaan sampai sini? Happy lah. Mami jadi monyet dah. Okay, so ring kelima eh. Nampak tanda ni. Cari jalan sebelah kanan ni. Kan kat situ ada nampak batu-batu. Tu follow jalan satu longkang tu. Sampailah ke empangan tu. Okay. Oh dia tangga dah. Alright. So kita sampai di tangga. Swimming pool? Serius ha? Okay. Siapa nak turun tangga? Okay. Rasa-rasa tempat ni apa? Kolam renang ke? Empangan ke? Apa benda ni? Menurut pandangan saya lah. Tempat ni macam kolam tadahan hujan. Betul ke? Asal-asal? Okay, menurut saya tempat ni adalah tempat kolam renang. Kolam renang British. British VIP. Oh, okey. Kalau ada kursi malam. British VIP kolam renang. Ataupun sini tempat orang lepas rimau. Rimau boleh panjat. Cerita ni. Nombor 3 yang pertama. Ini banyak tengok DVD ni. Saring. Oi. Ini adalah rumah VIP British mungkin sebab dia agak dekat dengan kolam tadi eh. So mungkin mungkin bos penjara lah, pegawai British punya orang jaga penjara macam ni. Okey ni, lambang ni. Lambang ni adalah ni. Dekat Pulau Jerejak ah. Ha? Okey ni, yang depa pijak ni. Padi. Ha. So bawah-bawah ni semua dah kena timbun dengan pokok ah, pokok tumbang be. Tapi memang ikut jatah. Ini bulan, bintang. Jadi tak ada tu, penjara punya tahun 19 sampai 93 lah.
Okey, ini adalah pusat pentadbiran. Pusat pentadbiran untuk penjara lah. So, situ jeti. So, banduan akan sampai ke jeti tu, kemudian akan didaftarkan dekat penjara ni. Penjara pula ni pusat pentadbiran lah. So, penjara ada di dalam. So, jom kita pergi tengok penjara. Okey, sebelum tu kita masuk tengok dulu lah pusat pentadbiran penjara ni macam mana. Okey, bang. Alright, so dah sampai dekat penjara Pulau Jeraja. No. Ini dia panggil quarantine camp. Quarantine camp untuk penjara ataupun quarantine camp. Dua-dua benda dia pun guna. Dulu yang quarantine orang penyakit kusta tu ah. Ya? Ini katil apa? Bukan tidur atas ni. Ni apa dia? Laluan ya? Laluan lah. Laluan lebih dari TV. Ini tempat makan apa? Ni alamat ni. So, ini tempat tidur atas simen ya. So, ni adalah laluan ya. Laluan belakang tu tandas. Tu toilet. Okay. So kita nak tengok toilet kat penjara ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tu ada kolah mandi, tu tempat berak. Ada empat. Jom masuk. Macam ni. Okay, saya lagi satu kem tahanan lah. Yang ni satu. Yang ni tak ada tempat macam katil pula. Dulu quarantine kem ni ada 30 buah. So sekarang ni yang tinggal hanyalah 3. Okay, baru jumpa. Oh, tadi sampai dekat cara ni tak jumpa. Quarantine camp 1911. Okay, so ni adalah JT. JT ni pun dibina sekitar tahun 1911 jugalah. Okay, bot dah tunggu. 1, 2, 3, come on! Selamat tinggal Pulau Jeraja.